It's hard to see just what to do about the wars dividing me from you. Each time this thought comes to my mind, I do ask what future for mankind. Peace, peace is people, peace is people becoming different. Peace, peace is people, peace is people becoming different. Whoa, 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 peace. But I recall what one man said about a key to find the way ahead. When hearts are changed, then all can see a path to tread to unity. Halo teman-teman, kenalin aku Holida, aku lagi di Bandung dan mengikuti family camp dari IOPC, yang mana dari perjalanan 2022 aku ini banyak cerita, banyak suka, banyak duka dan roller coaster yang aku hadapi di 2022, ditutup dengan family camp yang mengangkat tema healing, evaluate and repurpose. Itu menurutku sangat ngena banget sih di aku, jadi sangat bekerja dan ini adalah bentuk refleksiku di akhir tahun dan semoga di tahun depan menyambut cerita dan rasa yang lebih seru lagi. Terima kasih. Halo teman-teman semua, nama saya Ari. Saya asal dari Bandung dan sekarang sedang mengikuti acara Family Camp 2022 dari IOFC Indonesia. Kesan-pesan saya baik banget sih sama acara ini karena ternyata melebihi ekspektasi saya gitu, bagaimana berjalan sih acaranya. Dan saya rasa saya ingin mengulang lagi kalau ada lagi tahun depan. Dan di sini kerasa banget gitu, semua orang yang mengikuti itu setara. Dan kita semua bonding lah kasarnya, kita semua jadi teman gitu di acara ini dan dapat kesempatan buat recharge, buat evaluasi kehidupan setahun terakhir dan akhirnya repurpose untuk menyambut tahun 2023 gitu. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih teman-teman. Hai, aku Etun. Alhamdulillah di weekend ini ada di acara Initiative of Change, IOFC Family Camp. Alhamdulillah juga campnya ada di akhir Desember. Cocok banget untuk re-evaluate kehidupan kita, terus repurpose, dan senang banget semoga
ke depan IOPC banyak ngadain acara-acara kayak gini lagi. Halo, nama aku Stella. Pesan dan kesan aku selama ikut family gathering ini tuh seru banget. Terasa hangat family-nya. Aku tuh sebenarnya tujuan mau ikut ke sini mau merasakan moral itu secara langsung gitu. Karena ini kan interaksi langsung. Dan itu memang ada di sini, kekeluargaannya, kehangatannya. Terus acaranya juga sungguh kekeluargaan ya. Masak bareng, ngobrol-ngobrol sampai sharing yang mendalam juga. Itu juga merecharge saya pribadi. Jadi pulang nanti udah semangat lagi menyambut tahun baru dan membawa yang jelas relasi baru dan memori juga. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih.